Apakah kamu sudah pernah merasakan dihantui oleh kecoa? Mencoba untuk memukulnya, namun kamu takut dan lari bersembunyi darinya. Duh, makhluk kecoa ini wajahnya seram banget deh. Sebelum itu, kalian harus perkenalan dulu dengan kecoa nih. Aku kecoa, bisa berlari dan melompat berhari-hari meski tanpa ada kepala kucoy. Selain itu, kecoa betina menerima hormon jantan satu kali, namun bisa menghasilkan anak beberapa kali. Meski kamu injak itu bapaknya kecoa, aliran keturunannya akan terus dapat berkembang coy. Kecoa memiliki kemampuan reproduksi yang sangat kuat dan juga dapat berkembang biak secara aseksual. Satu kecoa bisa melahirkan 4.500 kecoa. Jadi ketika kamu melihat kecoa di rumah, maka kamu harus siap secara mental. Lalu bagaimana cara mengusir segerombolan kecoa itu? Cara paling mudah dan langsung bisa membasminya adalah dengan cara obat-obatan, seperti racun kecoa dan lain-lain. Tapi pernahkah kamu mencoba racun perut kecoa? Umpan lem merupakan ciri khas kecoa untuk saling membunuh antar kelompok, sehingga kecoa akan memakan mayat temannya. Umpan lem memanfaatkan karakteristik kecoa sampai berimbas pada sarang kecoa. Caranya mudah, cukup letakkan pada semua jenis celah, seperti celah pintu dan retakan dinding, serta di setiap perabotan dan peralatan rumah tangga. Menaruh di tempat yang banyak akan meningkatkan peluang kecoa.